Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to MJ Studio. Bersama saya Ben Naim akan berkongsi kisah-kisah misteri. Menarik kat Malaysia ni, geng, yang berhantu. Tempat kedua, geng, kita pergi pula kepada Muzium Perang Pinang, atau lebih dikenali dengan Muzium Perang Pulau Pinang. Dalam banyak-banyak tempat menarik kat Malaysia ni, geng, kenapa aku cakap tempat ni, orang cakap boleh dikatakan antara tempat yang paling misteri lah. Tempat yang paling misteri lah dekat, orang cakap paling berhantu lah dekat Malaysia ni, geng. Sebab benda ni diakui sendiri oleh pemilik kepada muzium tersebut, di mana pemilik tersebut memang mengakui kawasan sekitar muzium itu adalah kawasan berhantu. Okey, muzium perang ni sebenarnya dulu merupakan adalah kubu yang dibina oleh banduan daripada India yang menunggu untuk dijatuhkan hukuman mati, geng. Apabila semua dah siap, dikatakan panduan yang menunggu tadi telah dibunuh secara beramai-ramai untuk mengekalkan rahsia kedudukan kubu tersebut. Panduan yang telah menyiapkan kubu tersebut dibunuh semata-mata hanya untuk merahsiakan kedudukan kubu tersebut. Dan apabila tentera Jepun datang menyerang, so muzium perang yang kini, yang merupakan dulu adalah kubu, dijadikan sebagai pusat tahanan. Dan masa tu ramai jugalah yang orang-orang yang ditahan, banduan apa semua, dijatuhkan hukuman gantung, diseksa sampai mati, dipancung. Dan banyak lagi lah benda-benda yang dibuat oleh tentera Jepun terhadap tahanan-tahanan yang ada dekat kubu tu. Boleh dikatakan kawasan ni memang banyak, geng. Memang banyak memakan nyawa lah, orang cakap. Memang banyak memakan nyawa, dan penduduk-penduduk setempat pun memanggilnya Bukit Hantu. Okey, penduduk sekitar kawasan tersebut memanggilnya dulu Bukit Hantu. Kalau mengikut pihak yang telah memajukan kubu tersebut untuk dijadikan muzium perang, pihak tersebut telah mengadakan satu proses untuk menghalau hantu. Itu pun bukan 100% berjaya. Itu pun bukan 100% berjaya. Sehingga kali ini, geng, kalau kata korang pergi ke muzium perang tersebut dan ada terdengar bunyi tapak kaki, bunyi orang bercakap, berbisik, bersiul, dan nampak kelibat-kelibat lembaga ataupun sebaliknya, itu adalah perkara biasa dekat situ. Yang paling, orang cakap, yang paling jadi urban legend lah, kelawar yang agak besar, geng. Muzium perang ni juga tersenarai dalam program World Go In There oleh National Geographic, dinobatkan sebagai 10 tempat paling seram di Asia, geng. Tempat paling seram di Asia. Orang cakap, senang cerita, datang jangan bawa budak-budak, melainkan anda rajin untuk ulang alik jumpa ustaz, geng. Itu pesanan. Kalau nak datang, datang. Tapi kalau boleh, yang berani, jangan yang lemah semangat, geng. Itu pun kalau anda tak nak ulang alik jumpa ustaz, okey? Itulah antara tempat yang menyeramkan, geng, dekat Malaysia.